Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farij annal humum al humum ya hayu ya qayyum nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل وأن يرافق نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه ijlalan lil Qur'an wa yakuna masunan andani il iktisab syarifan nafsi mutarafian alal jababirati wal jufati min ahli dunya mutawadian lis salihin wa ahli al khairi wal masakin wa yakuna mutakhashian dha sakinatin wa waqar. Faqad jaa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'alan nas. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamil al-Qur'an an yu'rafa bilailihi idhan nasu na'imun wa binaharihi idhan nas muftirun wa bihusnihi idhan nas yafrahun wa bibuka'ihi idhan nas yadhakun wa bi samtihi idhan nas yakhudun wa bi khushu'ihi idhan nas yakhtalun. Bab yang kelima membahas tentang adab hamilil Qur'an. Hamilil Qur'an bisa diartikan orang-orang yang hafal Al-Qur'an atau orang-orang yang memegang, membawa dan mempelajari Al-Qur'an. Qatta qaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Telah dibahas secara global mengenai adab pembawa Al-Qur'an dalam bab sebelum ini. Melengkapi pembahasan secara global di bab sebelum ini yaitu dengan perincian wa min adabihi dan di antara adabnya adab orang yang hafal Quran atau adab orang yang memegang membawa dan mempelajari Al-Qur'an yaitu an yakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il, hendaknya ia dalam keadaan paling sempurnanya. Jadi berada dalam paling sempurnanya keadaan dan paling mulianya sifat perangai. Memegang, membawa, mempelajari itu harus dengan keadaan diri yang paling sempurna dan paling mulia dari perangai dan sikap. Bawa proklamasi itu enggak bawa gini tok diantarkan kayak nong ini. Bawanya atau megangnya, bawanya pakai nampan dikasihkan, diambil tangan dua, bukan tangan satu, dibuka tangan dua. Semuanya enggak ada yang berbicara, diam, mendengarkan. Lah seperti itu Al-Qur'an
mengambilnya itu dengan adab, membukanya dengan adab. Karena itu ada yang mengatakan apa? Ketika kita membuka lembaran Al-Quran dengan lidah, haram. Itu terjadi. Orang, khususnya yang tua-tua itu biasanya, membuka lembaran Al-Quran dengan, ya haram. Kertas, benar kertas. Akan tapi karena sudah sambung, terhubung dengan kalamullah, menjadi mulia. Bukan seperti kertas biasa. Makanya mengambilnya, membawanya, orangnya itu harus dalam keadaan yang sempurna. Sudah paling sempurna dari keadaannya. Jadi bukan sekedar paling sempurna dari keadaannya. Ya seperti kalau kita mau kondangan. Ya apa kalau mau kondangan? Oh, mandi rapi, pakaiannya harum. Lah kalau Al-Quran ya juga harus lebih dari itu. Kemudian paling mulianya sifat atau perangai ketika kita membawanya. Wa an yurafi'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'an anhu, membuang dari dirinya segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi apapun yang dilarang dari Al-Quran hendaknya ia tinggalkan. Nah, makanya dikatakan tadi hamilul Quran itu bisa berarti orang yang hafal Al-Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran. Lah mereka yang menghafal Al-Quran atau yang mempelajari Al-Quran harus mengkosongkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Al-Quran atau membuang semua larangan Al-Quran dari dirinya. Itu semuanya untuk apa? Ijlalan lil Quran, tanda pengagungan kita kepada Al-Quran. Obat itu ada keterangan efek samping dan semisalnya. Lah kalau keterangan itu kita abaikan, membahayakan nyawa kita, membahayakan diri kita atau bahkan membahayakan orang lain. Semisal sopir, di dalam obat batuk dijelaskan tidak diperkenankan bagi sopir misalnya, atau yang menaiki kendaraan, apa yang menyetir kendaraan, nggak dihiraukan sama dia, dia minum nyetir, akhirnya ngantuk, nggak kuat nahan, nggak bisa mengendalikan, ya nggak sadar, ini mobil belok nggak sadar, dan ini kan membahayakan nyawanya atau membahayakan orang lain, mungkin dia nggak mati, orang lain mati karena dia, padahal sudah ada. Nah ini jangan diabaikan, keterangan seperti ini jangan diabaikan. Sama Al-Quran ada larangan, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, ada larangan. Lah yang hafal Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran hendaknya apa? Membuang, meninggalkan, menjauhkan diri dari segala larangan dari Al-Quran. Makanya aneh itu. Ada orang membaca Al-Quran atau faham Al-Quran atau juga hafal Al-Quran, tapi ketika dibacakan Al-Quran ngomong-ngomong. Aneh itu. Padahal sudah jelas Al-Quran yang dibacanya, wa idza guri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Perintahnya Al-Quran untuk apa? Diam dan mendengarkan. Dia enggak diam, tidak mendengarkan, ngobrol. Padahal Al-Quran melarang untuk berbicara, memerintahkan untuk mendengarkan dan diam. Jadi kalau dia gak mendengarkan, ya diam. Kalau dia bisa diam dan mendengarkan, itu jauh lebih baik, lebih bagus. Nah ini dia tidak diam,
tidak mendengarkan malah berbicara, padahal Al-Qur'an memerintahkan dia diam dan mendengarkan. Lah ini aneh. Makanya adabnya enggak ada berarti. Adabnya tidak ada, padahal semestinya dari dia ini meninggalkan hal seperti itu. Meninggalkan seperti itu, jauhi. Itu semua apa dilakukan? Ijlalan lil Qur'an. Tanda pengagungan kita kepada Al-Qur'an. Kemudian wa yakuna masunan andani iktisab. Orang yang hafal Qur'an atau yang mempelajari Al-Qur'an hendaknya ia menjaga dirinya dari pekerjaan yang hina, perbuatan yang hina. Pekerjaan atau perbuatan yang hina. Nah, tentunya yang tidak pantas, yang karenanya dapat terhina Al-Qur'an ataupun diremehkan. Seperti gini, orang yang tahu, dokter misalnya, melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh dokter. Yang tidak pantas yang dilakukan oleh pengetahuannya misalnya. Yang dikecam siapa? Ilmunya. Bukan orangnya, yang dikecam ilmunya. Yang dicaci, yang dicela oleh orang-orang adalah ilmunya. Sama dengan kita menyalahkan orang-orang yang hafal Quran atau ulama ketika mereka mengerti tapi melanggar. Yang kita kecam apa? Hanya apa? Ilmunya. Ya apa sih duwe ilmu kok ngene. Jadi ilmunya yang kita salahkan. Lah ilmu salah? Enggak salah ilmu. Yang salah adalah yang memilikinya, yang memahaminya salah. Kenapa? Tidak mengamalkan, tidak menjalankan sesuai yang ada. Lah kalau penghafal Quran atau belajar Al-Quran melakukan pekerjaan atau perbuatan yang hina, yang dicela Al-Qurannya, kemuliaan Al-Qurannya jatuh. Guru TPQ yang melakukan apa namanya pencabulan dan semisalnya, Al-Qurannya ini martabatnya akhirnya apa? Jatuh di mata orang-orang. Al-Qur'an kalamullah mulia yang diajarkan olehnya kepada anak-anak, akan tetapi karena perbuatan yang hina darinya menjatuhkan martabat di mata orang-orang, sehingga mereka meremehkan, merendahkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu harus menjaga dirinya dari perbuatan pekerjaan yang hina. Kemudian syarifan nafas, dia harus memiliki jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia itu pemaaf, tidak memiliki iri, dendam, sombong dan yang lain sebagainya. Jadi yang hafal Quran atau yang mempelajari Al-Quran harus memiliki jiwa yang mulia. Kemudian mutarafian alal jababirati wal jufa min ahli dunia. Dia tidak boleh tunduk, tidak boleh merendah hati di hadapan al-jababiro, pemimpin-pemimpin zalim, pejabat-pejabat yang zalim, atau orang-orang yang hasrat, ambisi dunia. Tidak boleh dia merundukkan, merendahkan hatinya kepada mereka. Kenapa? Tidak pantas merendahkan dirinya atau menerangkan dengan hatinya untuk mereka, kepada mereka enggak. Harus dia di atas. Di atasnya para pemimpin, pejabat yang enggak zalim, apalagi yang zalim. Orang yang ambisi, hasrat dengan dunia, dia harus di atas. Karena yang dimiliki, yang dibawa itu jauh lebih mulia daripada dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang ambisi dunia, baik itu kekayaan ataupun jabatan. Karena itu gak boleh merendahkan hati
apalagi menjual dirinya hanya untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Merendahkan hati enggak boleh, apalagi dijualnya. Hataman. Ini baik ini pemimpin ini. Dia ketika mau mencalonkan ini selalu hataman di rumahnya. Setiap hari malah. Kemudian ini menjual harga dirinya ini. Enggak seperti itu. Nah, kita sudah sering mendengarkan cerita Imam Malik. Ketika raja pemimpin memerintahkan Imam Malik untuk datang membacakan hadis, mengajarkan hadis di istana, ditolak. Katanya Imam Malik, al ilmu yukta walayati, ilmu itu didatangi, bukan orang yang mau ilmu yang ngajar suruh datang. Anak-anak les, kebanyakan anak les, gurunya yang datang atau muridnya yang datang ke gurunya, kebanyakan anak datang ke tempat guru. Walaupun ada yang gurunya datang ke rumahnya, ada, tapi kebanyakan enggak, murid-muridnya yang diperintahkan datang. Nah, itu berlaku kepada siapa? Siapapun, mau anaknya presiden, bahkan mungkin presidennya, kalau mau ya datang. Bukan justru yang ngajar datang ke tempatnya. Lah, untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya, gak ada menjaga keamanan. Ini mulia, gak bisa dihinakan dengan apa? Mendatangkan. Nah, kalau datang diremehkan. Tapi kalau dia yang datang, enggak, dimuliakan sama dia. Tapi kalau yang ngajar datang, diremehkan. Nanti yang ngajar datang, ini belum siap, masih ini, masih itu. Loh, sudah Pak, gak dihormati. Tapi kalau dia datang, dia nunggu. Ustadznya belum siap, ustadznya masih ini, nunggu dia. Mulia ini. Nah, bagaimana itu? Harus tidak menghinakan Al-Quran dengan merendah hati kepada para pejabat atau pemimpin yang zalim ataupun yang bukan. Begitu juga orang-orang yang ambisi mengejar dunia. Sebaliknya, mutawadhi'an lis-salihin wa ahlil khair wal masakin. Kalau kepada orang soleh, kalau kepada orang yang gemar, senang melakukan kebaikan, kepada fuqara wal masakin, mutawadhi'an, rendah hati. Orang yang hafal Quran atau orang yang mempelajari Al-Quran, di hadapan orang soleh, di hadapan orang yang baik, di hadapan masakin, rendah hati. Kenapa? Al-Quran mengajarkan memuliakan mereka. Al-Quran mengajarkan untuk menghormati mereka. Al-Quran mengajarkan untuk mengagungkan mereka. Sehingga yang hafal atau yang mempelajarinya, untuk menjalankannya dia harus rendah hati kepada orang-orang yang mulia. Ini tepat, rendah hatinya sesuai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merasa hina, merasa rendah di hadapan orang-orang yang beriman. Nah, dia beriman, dia merasa rendah, merasa hina di hadapan orang-orang beriman lainnya. Tapi a'izzatin al-kafirin, merasa mulia, merasa punya segalanya di hadapan orang-orang kafir. Jangan dibalik lo ya. Seperti pada umumnya orang sekarang. Orang kafir menghina orang kafir ini, dia merendah. Tapi kalau ada orang Islam, sungutnya metu, taringnya keluar. Nah, ini jangan. Kalau dengan orang kafir, nge-nge. Tapi kalau orang Islam, marah dia. Lihat pegawainya orang-orang Cina. Pegawai toko, pegawai pabrik,
dihina, dicaci maki, ngene-ngene to. Tapi lek duwe juragan kaji, duwe juragan Islam itu ngomel, waduh. Duh. Merasa dihina, marah, tak kerja, ini aku ndak paten, keluar dia. Tapi kalau orang Cina ndak keluar-keluar, nggih-nggih mawon. Nggih-nggih to. Lho terjadi ndak? Sing kerja pabrik pengalaman. Seperti itu, dicaci maki di pabrik, enggak keluar dia. Enggak membantah, enggak memarahi balik. Iya iya toh. Tapi coba kerja sama orang Islam, dimarahi sama juragannya. Ngamuk dia, diamuki juragane. Metu aku ndak patokin kerja nok kene. Koyok nok kene tok ngene kerja. Koyok ngono. Loh, kenapa enggak itu berlaku di pabrik-pabrik? Ini kenapa? Membalik ayat ini. Adzillah alal kafirin a'izz alal mukminin, dibalik ayatnya, dirubah ayatnya. Ayatnya apa? Kacau. Karena itu mereka berani kepada umat Islam. Karena apa? Umat Islamnya yang merendahkan dirinya di hadapan mereka, menghinakan dirinya di hadapan mereka. Ini kita diajarkan enggak? Orang soleh, orang yang baik, fuqara wal masakin, rendah hati kepada mereka. Kenapa? Mereka memiliki kemuliaan. Walaupun kita misalnya hafal Quran, walaupun kita paham Al-Quran, tapi mereka memiliki kemuliaan. Orang soleh memiliki kemuliaan, orang yang baik memiliki kemuliaan, masakin memiliki kemuliaan yang harus kita dapatkan dari mereka, yang harus kita raih dari mereka, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran ataupun yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Wa yakuna mutakhashian dza sakinatin wa waqar. Orang yang hafal Al-Qur'an atau orang yang mempelajari Al-Qur'an itu harus memiliki sifat khusyuk. Jadi fokus, konsentrasi penuh dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Baik itu dalam berdoa, baik itu dalam bersolawat, baik itu dalam beristighfar, baik itu dalam mempelajari ilmu, baik itu dalam sholat dan yang lain sebagainya. Jadi mengerjakannya itu sepenuh hati. Jadi orang yang hafal atau orang yang mempelajari Al-Quran mengerjakan ibadah itu harus sepenuh hati. Kalau wirid ya sepenuh hatinya. Jadi gak kesana gak kemari. Kalau membaca Al-Quran juga seperti itu, sepenuh hati, enggak mikir sana, enggak mikir sini. Sholat juga gitu, enggak mikir sana, enggak mikir sini. Ilmu juga gitu, enggak mikir sana, enggak mikir sini. Benar-benar mendengarkan, benar-benar berusaha memahami apa yang didengar. Kemudian harus memiliki ketenangan. Nyantai, tenang. Enggak gerusu, enggak gupu-gupu. Karena gerusu, gupu-gupu ini membuat kekacauan pekerjaan, akhirnya banyak komplain. Iki ora kuat iki. Las-lasane mek tus-tus ngono tok misalnya. Ya. Kenapa? Grosso cepet-cepetan. Atau misalnya nyetir. Wah, kesusu, cepet-cepetan. Kupu. Kepingin dang mari dang mulai misalnya. Atau misalnya ngirim barang. Kepingin dang tutup. Tanpa mikir yang dibawa ini haluannya dan yang lain sebagainya, membahayakan orang atau tidak dan yang lain sebagainya, enggak, harus tenang dalam segala perbuatan, dalam segala sikap, dalam ucapan itu harus tenang. Jadi tertata akhirnya. Misalnya kalau yang diucapkan itu akan bagus, kalau yang dilakukan itu akan baik. Kenapa? Tenang orangnya. Nah, karena itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, ya ma'asyaral gura, hey, orang-orang yang hafal Quran, orang yang pelajari atau memahami Al-Quran. Karena gura ini bisa diartikan orang yang hafal Quran, bisa diartikan ulama atau orang-orang yang belajar. Irfa'u ru'usakum, katanya Sayyidina Umar, angkat kepala kalian. Artinya apa?
jangan merunduk. Bukan pada tempatnya, tapi angkat. Kenapa? Faqad wadhaha lakum at-tariq. Jalan jelas untuk kalian. Jadi jalan untuk kalian lewati, untuk kalian jalani ini enggak remang-remang, enggak samar, jelas. Beda kalau gelap atau samar-samar. Nah, ini kan kita melihat bahwa merunduk wedi kesandung, takut nabrak sesuatu. Nah, tapi mereka enggak, jelas. Jadi enggak perlu merunduk, jalan ngadep depan. Wastabiqul khairat. Berlombalah kalian mendapatkan, meraih kebaikan. Wala takunu iyalan ala nas. Dan janganlah kalian menjadi iyalan, fuqara, orang yang butuh kepada manusia. Bukan berarti kita meninggalkan mereka. Merasa butuh. Jadi apa-apa mengharap dari orang, apa-apa mengharap dari orang, ini jangan. Keliru. Bersandar kepada orang, mau ini bersandar kepada orang, mau itu bersandar kepada orang, kemudian mengharap dari orang, ini dilarang. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Manistaghna aghnahullah. Orang yang merasa cukup dirinya dari Allah, Allah akan cukupi dia. Tapi kalau dia tamak, mengharap sesuatu dari manusia, dia akan mendapatkan apa? Penyesalan. Mendapatkan penyesalan. Kenapa? Mengharap bukan kepada Allah, menginginkan bukan dari Allah. Ini yang dilarang. Wala takunu iyalan ala nas. Jangan kamu bersandar atau mengharap dari manusia. Mengharap dan berkeinginan itu kepada Allah. Bersandar kepada manusia, mengharap dari manusia, itu sia-sia. Dan hasilnya adalah penyesalan. Ujung-ujungnya nyocot, ngeroweng, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau dia berharap kepada Allah, ingin sesuatu dari Allah, walaupun itu datangnya dari manusia, berapapun, apapun, dia akan terima. Dia akan terima. Dia akan senang. Dia bahkan akan bersyukur. Tapi kalau sudah dari orang, wah, pasti ada aja sudah. Enggak sesuai, yang ini, yang itu, padahal gini, padahal gitu, dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu mereka ini sudah bukan yang lain, tapi dari Allah segalanya. Nah, ini bab yang kelima, sebagian bab yang kelima. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa meninggalkan segala yang dilarang Al-Quran, melakukan segala yang diperintahkan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.